Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini ketemu lagi sama Miss Prima. Gimana kabarnya teman-teman? How are you? I'm fine. And today, hari ini Miss Prima mau kasih kosakata dengan tema kesehatan tubuhku, my health body. Nah, apa aja ya kosakatanya? Nah, ikuti Miss Prima ya. Sikat gigi, toothbrush. Lagi ya, sikat gigi, toothbrush. Sekali lagi, sikat gigi, toothbrush. Nah, selanjutnya ada odol, toothpaste. Odol, toothpaste. Odol, toothpaste. Nah, lagi selain odol dan sikat gigi, ada sabun, sharp. Sabun, sharp. Sabun, sharp. Terus ada juga gunting kuku, nail clipper. Gunting kuku, nail clipper. Gunting kuku, nail. Nah, ada kosakata yang lain teman-teman. Bersih, clean. Bersih, clean. Bersih, clean. Terus kalau kotor apa ya? Kotor, dirty. Kotor, dirty. Kotor, dirty. Nah, ada bahasa Inggris juga sehat teman-teman. Sehat, healthy. Sehat, healthy. Sehat, healthy. Kalau sick, itu sakit teman-teman. Sakit, sick. Sakit, sick. Sakit, sick. Ada lagi bahasa Inggrisnya mandi, take a bath. Mandi, take a bath. Mandi, take a bath. Terus ada bahasa Inggrisnya cuci tangan. Yang masih ingat di tema sebelumnya, cuci tangan, washing hand. Cuci tangan, washing hand. Cuci tangan, washing hand. Alhamdulillah, itu semua kosakata untuk tema hari ini ya teman-teman. Jangan lupa dihafalkan. Terima kasih sudah belajar bahasa Inggris dengan Miss Prima hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jaga protokol kesehatan apa aja? Wash your hand, cuci tangan, put your mask, pakai masker ketika keluar rumah. See you in the next video. Terima kasih, thank you.